Alhamdulillah. Berita yang menggembirakan tenang. Betul. Karena bagaimanapun juga jenenge UMKM ini kan yo butuh modal. Kadang-kadang itu. kepingin memajukan usaha nih butuh modal, bingung ya opo untuk diberi kemudahan atau tidak. Dan ternyata BI mendukung penuh Pemkab. Mendukung UMKM nah iki sing dinteni kanca-kanca UMKM. Apa mare UMKM Dek Jember iki kan wake. Dan sing paling utama, paling unggul iku kan kopi robusta. Kopi robusta, sampai desa Sidomulyo. Sidomulyo iku dadi desa devisa. Soalnya pancen ngomong-ngomong masalah kopi kan kapanane kae Jember wis diresmiin atau menjadi kabupaten penghasil robusta terbaik se-Indonesia. Se-Indonesia. Wow. Main-main lho se-Indonesia. Ya muga-muga desa devisa iki enggak cuma di daerah kono ae. Menyebar. Nah, aku yo potensi lain. Pengen ngomong nang gone BI apa? Kan mendukung UMKM. Anu Pak BI niki nggih UMKM kok. Misalnya panjenengan berikan kemudahan untuk pinjaman modal apik. Hah, kafe ini sama ya? Iya, kafe. Nah, aku malah rencana kafe ini kan hanya satu lantai. Arep tak gawe 4 lantai, mengisor. Mengisor, parkiran. Nggih, luar biasa BI yang di Pemkab. Muga-muga iki makin sinergis kan. Tapi iku mau, sing penting UMKM yo tetap kudu sregep, terus selalu apa yo mempunyai inovasi-inovasi baru untuk UMKM. Terus maneh pesenimu siji kanggo masyarakat Jember, banggalah dengan UMKM Jember. Produk lokal. Produk lokal itu bangga. Blonjone gak usah izin. Oh tuku kopi nang ndi? Aku lek kopi lek gak gaweane Vietnam gak gelem. Wis tu nyuwun. Kopi paling enak yo kopi nang Jember robustane ngene yo. Dadi luwe bangga lek tuku. Kon tuku kopi nang ndi? Endi mong? Sido apa? Sidomulyo. Sidomulyo. Endi ku? Silo. Ngene sampean tambah. Tambah keren. Dadi gak cuma nikmati kopi tapi nyumbang kontribusi gawe kabupatene dhewe. UMKM maju. Masyarakate maju sing seneng sapa? Sampean. Aku seneng nemen ngae di podo-podo wong Jember ngono kan. Nek wong Jember dadi aku gak perlu mudik. Awakmu wong ndi? Wong Bondowoso. Wong Bondowoso mudik ngono berarti. Mudik aku. Arep numpak sepur. Iya, numpak sepur. Cepetan lek kate numpak sepur saiki. Iki tiket sepur iki wis iso dipesen saiki. Oh iya. Iya, iki lho beritane iki. Enak e. Bab iki disampaikno ambek Humas KI Daop 9 Jember Tohari. Layanan penjualan tiket angkutan lebaran wis iso dituku kanggo perjalanan 1 April sampai 16 Mei 2022 utawa H-min petang 05 sadurunge keberangkatan. Regulasi iki diluncurno kanggo dadi bentuk perhatian serta kemudahan sing dikekno PT KI nang pelanggan sing pengin nggunakno jasa kereta api khususe momen riyoyoan. Sampai dino iki Daop 9 Jember wis ngedol 27.000 tiket sing paling akeh tujuan jarak jauh yaiku sepur Sri Tanjung tujuan Banyuwangi Lempuyangan ambek sepur Probowangi jurusan Banyuwangi Surabaya Gubeng. Untuk pelayanan tiket lebaran ya per hari ini 1 April ya 2022 kita sudah bisa melayani H-45 ya. Yang sebelumnya kemarin itu sempat H-30. Jadi untuk pelayanan angkutan lebaran per hari ini sudah bisa dipesan H-45. Jadi tanggal 22 pemesanannya nanti bisa sampai tanggal 16 ya. Informasi lebih lanjut utawa pemesanan tiket para pelanggan iso ndelok langsung via aplikasi KAI Akses. Toko Jumbarah Yudhisa di Jumber 1 TV, ngelaporno.